Senin 26 Desember 2022, dengan membawa 5.042 dukungan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, yang beralamat di Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, ST Ananta Wahana dari Partai PDI Perjuangan, yang menjabat sebagai anggota Dewan Komisi 6 DPR RI sejak 2019 lalu hingga saat ini, mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten. Ananta Wahana mendatangi KPU dengan didampingi Tommy, Didi Wahyudi, Hartanto dan dihantarkan langsung para penggiat budaya diantaranya Empe Doyong pemain legendaris alat musik Tehian, Wayang Mas Bambang dan Mbak Rini, penampilan barongsai dari Vihara Yang Senbio, penampilan debus dan alunan musik gamelan reog. Mengiringi Ananta Wahana hingga selesai menyerahkan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilihan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten. Hari ini saya datang ke KPU Banten dalam rangka menyerahkan dukungan dan KTP, di mana kawan-kawan masyarakat Banten mengharapkan saya maju sebagai anggota DPD RI, sehingga hari ini KTP-KTP yang sudah dikumpulkan, dukungan-dukungan yang dikumpulkan, itu saya serahkan kepada KPU, karena kebetulan KPU jadwalnya dari tanggal 24 sampai tanggal 29 menyelenggarakan atau menerima pendaftaran dukungan itu. Sehingga hari ini kami membawa dukungan sebanyak 5.042 yang bisa oleh tim kami di input, karena memang waktunya hanya 4 hari untuk menginput itu. Ini adalah sistem digital di mana kita memang belum terlalu ramah terhadap digital, sehingga dukungan KTP kemudian form dukungan yang terisi itu ada 9.870, tapi yang bisa ke input separuh lebih, yaitu 5.042. Dari informasi yang dihimpun, pria kelahiran 28 April 1966, merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan juga politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 mewakili daerah pemilihan Banten 3, meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Kepada media dirinya menuturkan singkat perjalanan karirnya di dunia politik. Saya sebagai wakil rakyat yang dari unsur partai, saya sudah 5 kali dilantik. Tahun 99, 2004, kemudian 2009, 2014 dan terakhir 2019. Sehingga karena saya sudah malang melintang, kemudian pengabdian di partai, kemudian saya mencoba ingin mengembangkan sayap visi misinya PDI Perjuangan itu di kancah perwakilan perseorangan, kan gitu. Saya seperti itu. Saya cukuplah pahit getirnya PDI Perjuangan, kemudian manis-manisnya PDI Perjuangan. Saya ikut mulai perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri di dalam memantapkan demokrasi ini, dalam mewujudkan dan mengusung kebenaran ini, kami ikut. Jadi saya sejak awal sudah mendirikan posko gotong royong, ya gitu, sampai PDI Perjuangan menang 2 kali berturut-turut. Dan tekad PDI Perjuangan untuk hat-trick itu, saya juga ingin bersama hat-tricknya itu lewat kursi DPD RI. Adapun tujuan dirinya mencalonkan menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten untuk membumikan Pancasila di ruang-ruang DPD, sesuai visi misi PDI Perjuangan, serta mewujudkan keinginan rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Provinsi Banten terhadap idolanya, Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno yang akrab dengan sebutan Bung Karno. Ketika saya menyampaikan gagasan bahwa saya ingin maju sebagai DPD RI, karena saya tahu DPD RI juga satu lahan yang perlu kita perkuat secara ideologis, karena PDI Perjuangan itu ideologinya Pancasila. Pancasila 1 Juni 1945, saya matur, saya sampaikan, saya ingin membumikan Pancasila itu di ruang-ruang
DPD. Dan perdebatan-perdebatan, pengambilan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan daerah, sehingga saya ingin membumikan Pancasila itu yang menjadi visi dan misi daripada PDI Perjuangan. Dan tentunya rakyat Indonesia itu sebetulnya sangat suka mengidolakan Bung Karno. Tetapi saya melihat bahwa DPD RI yang ada sekarang ini tidak banyak yang murid Bung Karno. Sehingga saya merasa sebagai murid, saya ingin menyambungkan bahwa idola masyarakat, kemudian masyarakat yang sangat suka terhadap Bung Karno itu akan kami wujudkan, sehingga saya di ruang-ruang DPD RI itu saya bisa menggambarkan, menceritakan kemudian ajaran-ajaran Bung Karno. Saya kira-kira saya punya keinginan, punya visi, punya misi seperti itu. Dengan ikut sertanya para penggiat budaya Nusantara, menghantarkan dirinya mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD Provinsi Banten, pria yang sudah lama malang melintang di dunia politik tersebut tidak kuasa menolak. Dan hal tersebut sesuai pesan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Hajah Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto untuk terus melestarikan kebudayaan Nusantara. Dan hal tersebut sejalan dengan dirinya sebagai kader Partai PDI Perjuangan yang membina langsung Badan Kebudayaan Nasional atau BKN. Kebetulan PDI Perjuangan itu punya BKN, Badan Kebudayaan Nasional. Saya sebagai kader partai, saya juga membina kebudayaan-kebudayaan itu. Kemudian pesannya Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri, itu juga harus ini dilestarikan. Kemudian Pak Hasto sebagai sekjen juga demikian. Sehingga tadi ketika kawan-kawan menghendaki ikut menyengkuyung rombongan saya tidak bisa menolak. Jadi hari ini hanya sebagian kecil yang ikut, karena hari ini adalah hari kerja biasa. Tapi mereka kawan-kawan yang kebetulan tadi minta izin setengah hari, kemudian ada yang sip malam, dia menyertai kami. Ada Barongsai, ada Tekyang, ada Debus, kemudian ada Jadilan, Reok gitu kan. Saya pikir kemudian sebagai cermin wayang ada Gatot Kaca dan sebagainya, itulah yang kemudian mewakili budaya Nusantara kemudian ikut mendampingi saya. Ini artinya bahwa saya harus memperjuangkan mewujudkan kebudayaan nasional ini semakin mantap. Kalau Bung Karno mengatakan Trisakti, jadi gitulah. Inilah yang harus saya usung, Trisakti itu. Jadi berdaulat di bidang politik, berdikari bidang ekonomi, kemudian berkepribadian dalam kebudayaan. Saya pikir ini juga pesannya Ibu Profesor Hajah Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Begitu juga Dr. Hasto Kristianto juga selalu itu yang ditekankan.